Game kedua pada hari terakhir IBL Preseason Tournament 2015. Tuan rumah JNE Bandung Utama menjamu Stadium Happy Eight Jakarta. Mario Ferdiansyah langsung membawa bola hasil tip-off ke pen area Bandung Utama untuk kemudian dikonversikan menjadi angka. Fendi Yuda dari Undering berhasil menambah angka bagi Bandung Utama. Steal yang dilakukan oleh Mario berhasil dikonversikannya menjadi angka bagi Stadium. Stadium unggul 8-4. Stadium memperlebar jarak setelah lesatan 3 point Raymond Sariputra masuk ke ring lawan. Kapten Bandung Utama Gian Gumilar memperkecil selisih angka timnya lewat tembakan 3 angka. Namun Raymond langsung membalasnya lewat 3 point. Stadium unggul 17-12 pada akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Bandung Utama berhasil balik unggul 20-17 lewat lemparan 3 angka dari Gian yang menjadi top skor tim dengan raihan 9 angka. Wijaya Saputra menipiskan ketertinggalan Stadium lewat aksi fast break. Lemparan 3 angka Surliadin membawa Bandung Utama kembali menjauh. Setelah mampu balik mengejar, Stadium kembali menambah 3 poin dari Wijaya Saputra. Stadium unggul 31-28 pada akhir kuarter. Abraham Damar menambah keunggulan Stadium di awal kuarter ketiga lewat 3 point shot. Lemparan 3 angka dari Saleh Afriatna memperkecil ketertinggalan Bandung Utama menjadi 35-38. Stadium unggul 1 bola, 40-38 saat buzzer berbunyi. Di kuarter keempat, sebuah serangan balik cepat yang dibangun oleh Stadium diselesaikan dengan sempurna oleh Fani Budianto. Ruslan semakin menenggelamkan Bandung Utama setelah sukses melesatkan 3 point shot. Under basket dari Luka Martinus sempat memperkecil defisit poin Bandung Utama. Tembakan 3 angka dari Ngurah Teguh akhirnya memastikan kemenangan Stadium. Stadium menang 63-44 sekaligus menempati posisi kelima turnamen.